Bangunan permanen yang berada di lahan hijau di Jalan Tanah Abang Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu pagi dibongkar paksa petugas Satpol PP. Pembongkaran dilakukan ratusan petugas Satpol PP Jakarta Pusat yang dibantu polisi dan TNI terhadap sejumlah bangunan permanen yang berada di Jalan Tanah Abang Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Petugas mengeluarkan paksa barang-barang pemilik bangunan yang telah lama dijadikan tempat usaha dan rumah tinggal. Petugas kemudian menurunkan alat berat untuk merobohkan seluruh bangunan. Pembongkaran paksa ini dilakukan untuk mengembalikan kembali lahan menjadi fungsi taman kota.